Nah, teman-teman, ini adalah detik-detik pencurian kotak amal yang saya dapat informasinya dari grup di WA ya. Menurut keterangan video, kejadian ini terjadi di musola, di salah satu musola di daerah Cikarang, teman-teman. Sepertinya kotak amal ini penuh banget ya, teman-teman. Sampai dikantungin seperti itu tuh. Hati-hati ya teman-teman, karena kita tidak tahu niat orang. Mungkin bapak ini sedang dalam kesulitan ekonomi, teman-teman. Kita tidak tahu apa alasan bapak ini nyuri kotak amal ini, tapi yang jelas ini adalah perbuatan yang melanggar hukum ya teman-teman. Semoga cepat tertangkap dan bapak ini semoga bisa tobat. Amin.